JWA dan JS dapat mengendalikan penyakit dan beberapa hama, tetapi untuk mengendalikan serangga yang lebih luas termasuk ulat putih mentega kubis, ngengat tembakau, ulat grayak bit, kutu busuk, trips, Anda memerlukan larutan herbal jadam, JHS. Gunakan artichoke Yerusalem sebagai pestisida dasar. Untuk JHS yang lebih kuat, gunakan ginkgo, dan kemudian Korean Pasque Lower Root, KPFR, untuk JHS yang lebih kuat. Bagaimana Anda membuatnya? Potong tanaman segar menjadi beberapa bagian, masukkan ke dalam kantong jaring dengan batu. Untuk menenggelamkannya, memasukkan tas ke dalam pot, untuk panci bertekanan, tambahkan air. Hanya untuk menenggelamkan kantong jaring tanaman, untuk panci biasa, tambahkan sekitar 30% lebih banyak air, untuk 1 kg, 2,2 pon, tanaman segar, tambahkan 4 liter, 1 galon, air untuk panci bertekanan dan 5 liter. 1,3 galon, untuk panci biasa, untuk 1 kg, 2,2 pon, tanaman kering, tambahkan 20 liter, 5,3 galon, untuk panci. Bertekanan, 25 liter, 6,6 galon, untuk panci biasa, air harus air lunak di mana JWA bercampur dengan jelas. Rebus selama 4 jam dalam panci bertekanan, 5 jam dalam panci biasa, gunakan api besar terlebih dahulu, didihkan, lalu turunkan ke sedang dan pertahankan mendidih, Anda akan mendapatkan JHS sekitar 70% dari volume air yang Anda tambahkan setelah mendidih. Teteskan kantong dan ambil sisa airnya, Anda harus menggunakan kantong mesh terutama jika partikelnya kecil seperti KPFR. Jika ingin menyimpan JHS, tuangkan larutan saat masih mendidih ke dalam botol tahan panas sampai benar-benar penuh, tutup rapat dan letakkan di samping untuk penyimpanan lama, gunakan sarung tangan saat menangani cairan panas, seluruh botol termasuk bukaannya akan disterilkan karena panas, lebih kecil botolnya, semakin mudah penyimpanannya lama. Simpan di tempat yang sejuk dan gelap, penyimpanan dingin juga bagus. Saat menggunakan JHS, jangan gunakan sedimen, saring jika tidak jernih. Campurkan 3-20 liter, 0,8-5,3 galon, dengan air untuk membuat 500 liter, 132 galon, untuk mesin kabut, gunakan 10 liter, 2,6 galon, untuk 17 liter, 4,5 galon. JWA dan JS dapat menangani beberapa hama, tetapi untuk efek yang lebih baik, kami merekomendasikan menggunakan solusi herbal jadam. Anda tidak memerlukan pengetahuan profesional untuk melakukannya. Amati tanaman dan pohon, lihat mana yang mengusir serangga, memiliki bau yang kuat. Sebagian besar tanaman tersebut memiliki efek mengusir atau membunuh serangga. Tanaman umum di sekitar Anda bisa menjadi aset berharga, beberapa varietas yang mudah didapat dengan efek pengusir serangga yang kuat meliputi, Jerusalem artichoke, Helianthus tuberosus, ginkgo, pokewet, water pepper, Persicaria hydropiper, bracken, pteridium, dan foxglove, digitalis purpurea, bunga lili laba-laba merah, licorice radiata, dan akar pascue bawah Korea, Pulsatilla coreana, sangat beracun. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa banyak tanaman umum yang efektif sebagai pestisida. Pada awalnya, saya bereksperimen dengan ramuan mahal yang digunakan dalam pengobatan oriental, tetapi menggunakan jamu yang mahal dan langka bertentangan dengan semangat jadam. Jadam harus CC, sederhana, mudah, ilmiah, efektif. Saya tidak pernah membayangkan artichoke Yerusalem bisa menjadi pestisida. Tidak ada sedikit pun informasi di seluruh dunia yang menyebutkan bahwa artichoke Yerusalem memiliki sifat beracun. Ini adalah makanan untuk kita, Pak Jeong Ho Kim.
Dari Gimcheon pertama kali mengetahui tentang properti artichoke Yerusalem ini, saya mewawancarainya dan mengetahui bahwa artichoke Yerusalem tidak hanya efektif untuk diabetes tetapi juga memiliki efek pestisida, adalah informasi yang sangat membuka dunia. Pestisida herbal untuk jadam, artichoke Yerusalem mudah ditanam dan tersedia di mana saja di dunia. Mereka tumbuh tinggi sehingga bahkan tidak perlu penyiangan, rebus daunnya, cabang dan akar untuk mendapatkan larutan herba, dicampur dengan JWA dan digunakan sebagai pestisida. Ini akan mengendalikan kutu daun, tungau dan sebagian besar ngengat.